Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024, perajin lampion gantung berbentuk ketupat hingga kubah masjid di Sukoharjo kebanjiran pesanan. Peningkatan permintaan pun mencapai 60%. Peningkatan permintaan tersebut bahkan sudah terasa sebulan sebelum Ramadan dan diprediksi masih akan meningkat sebelum Lebaran 2024 mendatang. Kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Di Desa Grogol, Sukoharjo, Ramadan meningkatkan permintaan lampion gantung dengan prasetya seorang perajin mengalami peningkatan pesanan hingga 60%. Lampion berbentuk ketupat, bulan bintang, dan kubah masjid masih menjadi favorit, terutama dari instansi pemerintahan dan lokasi wisata. Prasetya bersama timnya berupaya menyelesaikan 500 lampion gantung sebelum Idul Fitri. Bekerja lembur untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah. Kalau yang Lebaran sekitar 60% peningkatannya, Mas. Dari sebelumnya. Lalu dibanding tahun kemarin ada itu siapa namanya pemesan Lebaran tahun kemarin? Yang Lebaran kemarin malah enggak terlalu, malah banyak kan yang tahun ini. Deadline-nya hampir semua sama, Mas, ke H-7 sebelum Lebaran. Terus sudah selesai. Lampion ini terbuat dari besi dan kain dicari karena keawetan dan nilai estetiknya dengan harga mulai dari Rp70.000 hingga puluhan juta rupiah. Permintaan diperkirakan akan terus naik menjelang Lebaran. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Sukoharjo.